Alhamdulillah, tamat-tamatnya dan selama-lamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla wa Ala dengan faham sedar dan segar bahawasanya Allah Jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya selawat serta salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dipunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru berbanyak oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. InsyaAllah pada malam ini mengisi ruang itikaf tuan-tuan dan menantinya masuk waktu isyak, kita akan bawa perkongsian daripada kitab Tanda Kiamat, Tanda Kecil dan Tanda Besar daripada Dr. Yusuf Wabil, yang mana pada malam ini kita akan masuk sedikit perbahasan ringkas, iaitu perbahasan keempat, sambungan daripada perbahasan ketiga pada pertemuan yang lalu, yang juga mengunjurkan perkara dan juga neraca yang sama, perbincangan tentang hadis Ahad, yang mana pada malam ini sambungannya adalah pada perbahasan keempat sedikit sahaja, iaitu hadis Nabi tentang perkara ghaib yang akan terjadi di muka surat yang ke-40. Berkata Dr. Yusuf Wabil, pengarang dan penyusun kitab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu mengenai kejadian-kejadian yang akan terjadi hingga hari kiamat. Kerana Allah telah memperlihatkan kepada baginda tentang perkara ghaib yang akan terjadi. Hadis-hadis dalam perbahasan ini sangat banyak sehingga mencapai darjat mutawatir maknawi. Di antaranya adalah hadis riwayat daripada jalur Sayyidina Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, yang dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pengarahan kepada kami dengan sebuah khutbah yang tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi hingga datangnya kiamat kecuali disebutkan tandanya. Difahami oleh orang yang mengetahui dan tidak difahami oleh orang yang tidak mengerti. Jika ada sesuatu yang pernah saya ketahui lalu saya lupa, maka saya mengetahuinya lagi sebagaimana seseorang mengenal orang lain lalu dia berpisah kemudian dia bertemu lagi, tentu dia akan mengenalinya. Huzaifah radhiyallahu an telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepadaku segala yang akan terjadi sehingga hari kiamat, maka tidak ada satu pun melainkan saya tanyakan kecuali masalah keluarnya penduduk Madinah dari Madinah. Perkara itu tidak khusus kepada Hudzaifah radhiyallahu an sahaja, tetapi Rasulullah pernah berkhutbah pada satu hari secara sempurna tamam untuk menjelaskan kepada sahabat segala yang akan terjadi hingga hari kiamat. Abu Zaid Amr bin Ahtab Al-Ansari meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkata radhiyallahu an, kami pernah solat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu subuh, kemudian baginda naik ke mimbar dan berkhutbah sehingga waktu zuhur, dan baginda turun untuk solat, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naik semula ke mimbar dan berkhutbah sehingga datang waktu asar, kemudian baginda Nabi SAW turun dari salat, turun dan melakukan salat. Kemudian baginda Nabi SAW naik mimbar dan berkhutbah sehingga matahari terbenam. Lalu baginda menceritakan kepadaku satu kejadian sehingga kami tahu dan hafal. Huzaifah bin Yamani berkata radhiyallahu an, demi Allah, sesungguhnya aku manusia yang paling mengetahui setiap fitnah yang akan terjadi antara aku dan hari kiamat, dan tidak ada bagiku kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahsiakan padaku tentang sesuatu yang tidak diceritakan kepada orang lain selainku. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam satu majlis yang aku ada di dalamnya tentang fitnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan perincian tentang fitnah. Di antaranya ada tiga yang hampir kita tidak dapat menghindarinya, iaitu kata Huzaifah Al-Yamani, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan
Iaitu yang pertama, fitnah seperti angin panas, ada yang kecil dan juga ada fitnah yang besar. Uzaifah radhiyallahu anhu berkata, semua golongan itu pergi selain aku. Ini merupakan dalil yang benar bahawa Nabi SAW telah menceritakan kepada umatnya segala yang akan terjadi hingga hari kiamat, dan tidak diragui lagi bahawa tanda-tanda kiamat diperolehi daripada hadis tentang alam ghaib. Oleh kerana itu, banyak hadis yang menyebutkan tanda-tanda kiamat dan diriwayatkan dengan pelbagai lafaz dari para sahabat. Baik. Perbahasan keempat nak diunjurkan dan nak diserah hadapkan kepada tuan-tuan adalah berkenaan dengan satu perincian yang khusus. Apabila dalam setiap perbincangan tentang hadis akhir zaman, kita akan temui dan kita akan jumpai beberapa jalur yang datangnya daripada hanya satu orang sahabat barang mungkin. Antara yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Wabil, dia mengambil kriteria satu orang sahabat yang bernama Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an. Sayyidina Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, seperti mana yang kita maklumi, sahabat Nabi SAW ini adalah satu orang yang diangkat, dinobat dan ditabal sebagai satu orang penyimpan rahsia Nabi SAW. Bahasa kita penyimpan mohor, penyimpan mohor raja-raja tu kan. Makna kata dia ni sahabat kibar yang merupakan satu orang yang diangkat, dalam bahasa mudah kita pada hari ini, setiap usaha sulit Nabi SAW. Sebagian besar perkara-perkara rahsia, perkara-perkara yang terang, perkara-perkara yang tersembunyi, terselit, tersurat, semua akan dimaklumkan oleh kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Bahkan bingkisan senarai nama para sahabat yang telah Nabi SAW tandakan pada kunjungan kedudukan mereka yang digelar sebagai munafik juga dipegang dalam riwayat disebutkan oleh Huzaifah Al-Yamani. Maka Huzaifah Al-Yamani ini, antara perkara yang lain kita akan jumpa nanti dalam perbincangan yang lebih terperinci berkenaan dengan tanda kiamat kecil dan besar, antaranya adalah jalur riwayat daripada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Sayyidina Huzaifah memberikan satu perincian dalam sekian banyaknya hadis. Ada satu perkara yang diambil oleh Dr. Yusuf Wabil dalam kitab ini, iaitu menceritakan bagaimana Nabi SAW pernah beberapa ketika menyampaikan satu amaran, peringatan kepada para sahabat berkenaan dengan hari kiamat dalam keadaan yang begitu agresif. Maksudnya tidak membiarkan masa berlalu begitu sahaja, sehinggakan kata Sayyidina Huzaifah Al-Yamani bahawa Rasulullah telah memberikan pengarahan kepada kami dengan khutbah yang tidak ada satu pun yang akan terjadi hingga datangnya kiamat. Nak abang kata Nabi duk beritahu perkara tanda berkenaan kemunculan kiamat ni, siapa macam nak abang? Nabi cuma akan berhenti bila kiamat mai. Punya semangatnya Nabi SAW mengkhabarkan dan memetakan landscape kiamat kepada para sahabat pada waktu itu. Bahkan kata Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, sehinggakan perkara yang Nabi SAW sebutkan itu difahami oleh orang yang mengetahui. Maksudnya orang yang dah dengar hadis itu pun, bila dia dengar, dia semakin menjadi faham. Dan tidak difahami oleh orang yang tidak mengerti, orang yang kali pertama dengar, dia tidak boleh lagi nak menerima apakah yang Nabi sampaikan. Jika ada sesuatu yang pernah saya ketahui lalu saya lupa, maka saya mengetahuinya lagi sebagaimana seseorang mengenal orang lain lalu berpisah, kemudian bertemu lagi, tentu dia akan mengenalnya. Sampai Nabi melakukan marrah, Nabi istimrar, Nabi melakukan pengulangan, pengulangan demi pengulangan dalam menyampaikan peringatan tentang datangnya hari kiamat kepada para sahabat. Dan kerana itu juga dalam sekian banyaknya kerlipan perjalanan hidup manusia, wa'id, ancaman berkenaan dengan hari kiamat ini perlu untuk kita segarkan dan kita selalu mekarkan di kalangan masyarakat, supaya kita tahu perjalanan kita akan dititik noktahkan pada satu ketetapan yang mana kita nanti bukan takkan akan hidup atas muka bumi, tetapi juga perlu untuk menanggung beban di akhir selepas daripada kematian. Dan ini adalah satu perkara yang perlu untuk senantiasa diulang dan ulang. Huzaifah radhiyallahu an juga berkata, Rasulullah SAW telah menceritakan kepadaku segala yang akan terjadi sehingga hari kiamat. Dan ini yang kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, iaitulah sebagai orang Islam yang beriman, dia berdiri pada konotasi yang begitu sempurna, jelas, tenang dan senang, iaitulah sami'na wa ata'na.
Bila mana perkara itu mai daripada dasar enam rukun iman, tertakluk daripada amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadr khair wa syar minallah, maka semua sumber ini dijadikan sebagai panutan, tunjangan utama dalam kita membuatkan ia sebagai pasok dalam kehidupan menuju kepada kiamat. Tetapi sekiranya enam perkara ini boleh duduk dalam keadaan mundar-mandir, masih ada kompromi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap satu perkara dan kita masih lagi berkeluh kesah, adakah ini sesuai, adakah ini layak, adakah ini relevan dengan masa yang kita hidup hari ini, maka something wrong dengan setiap daripada rukun iman yang kita katakan kita berpegang. Mana mungkin orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menolak setiap satu daripada apa yang telah Allah taala taklifkan, apa yang telah Allah taala tanggungjawabkan, melainkan golongan yang disebutkan sebagai kelompok yang imtina, kelompok yang berpaling, kelompok yang mengalih pandang daripada ketaatan pada Allah. Jadi selayaknya dan sejujurnya bagi orang yang sudah mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka juga adalah orang yang memakai pakaian iman, mereka tidak ada masalah dengan setiap ketetapan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Begitu jugalah seperti mana yang kita hadapi dalam beberapa minggu belakangan, hadiah pada hari Isra' Mi'raj masih lagi berdarah dalam hati ini. Kalau diceritakan kepada tuan-tuan, perkara tersebut dilakukan oleh orang yang tidak beriman, orang yang melakukan penyembahan berhala, orang yang tidak percaya kepada kewujudan Tuhan, yang menolak dan juga mengenepikan segala hukuman yang telah ditaklifkan dalam undang-undang syariah, maka kita tak ada masalah. Tetapi datangnya, hadirnya, munculnya, cetusnya, letusnya, ledaknya datang daripada satu orang yang ada bin dan binti, ada orang yang mengakui dan mengetahui tentang setiap selok-belok agama. Dan ini adalah satu perkara yang amat kita rasa tidak sepatutnya berlaku. Ia berlaku hanya dikarenakan oleh arrogant dan ignorant yang kita sebutkan, iaitulah kesombongan dan juga kebebalan yang begitu tebal. Dan Huzaifah radhiyallahu an mengulangkan kepada kita betapa Nabi SAW meletakkan satu penanda aras bahawasanya bicara berkenaan dengan kiamat ini perlu untuk diulang siar sampailah kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala, selama mana belum berlaku kiamat yang telah dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Namun kedudukan Huzaifah al-Yamani ia lebih spesifik. Huzaifah al-Yamani mengecilkan skop bila mana Nabi menceritakan kepada dia tentang hari kiamat. Huzaifah al-Yamani membawa pengaliran ataupun pengalihan, divert, untuk Nabi SAW memberikan tumpu kepada persoalan Sayyidina Huzaifah al-Yamani, iaitulah masalah keluarnya penduduk Madinah dari Madinah. Ini yang disebutkan daripada apa yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW berkenaan dengan zalazil, iaitulah kegoncangan yang bakal berlaku di tanah Arab. Dan Huzaifah, daripada sekian banyaknya berita yang Nabi sampaikan kepada Huzaifah al-Yamani secara individu, Huzaifah al-Yamani lebih cenderung untuk bertanya tentang perkara berkaitan dengan apa yang telah Nabi sebutkan akan tiba satu ketika penduduk Madinah akan keluar daripada Madinah. Kemudian perkara itu, kata Dr. Yusuf Wabil, tidak khusus kepada Huzaifah radhiyallahu an sahaja, tetapi Rasulullah pernah juga disebutkan berkhutbah pada satu hari secara sempurna untuk menjelaskan kepada sahabat segala apa yang akan terjadi sehingga hari kiamat. Diulang, kata Dr. Yusuf Wabil, ada dalam satu riwayat baginda Nabi SAW berkhutbah untuk menyampaikan berita dan cerita tentang kronologi kiamat secara detail, satu inci demi satu inci, setiap daripada gerak perjalanan masa sampailah berlakunya kiamat. Mana tidaknya mengikut riwayat yang pernah disebutkan oleh Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu an, betapa dia menyatakan, kami pernah salat dengan Nabi SAW pada waktu subuh. Selepas solat, Nabi naik atas mimbar. Nabi ceritakan berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan kiamat. Kemudian Nabi turun bila? Nabi turun ketika mana masuknya waktu zuhur. Lama tak lama tuan-tuan? Daripada subuh, habis subuh tu kata pukul 7, kita dah habis 7:30. Nabi sambung khutbah untuk sampaikan tentang kiamat sampai zuhur. Daripada zuhur, Nabi turun pula semata-mata untuk solat. Kemudian Nabi naik semula selepas pada zuhur untuk berkhutbah pula.
Kemudian sampailah waktu asar, Nabi turun untuk solat asar, dan kemudian Nabi naik pula sampailah matahari terbenam. Sehingga kan disebutkan Abu Zaid Amr bin Al-Khattab Al-Ansari, betapa baginda Nabi SAW menceritakan kepadaku setiap satu kejadian sehingga kami tahu dan hafal perkara tersebut. Tentu boleh nampak dia punya situasi dan suasananya, betapa Nabi SAW begitu teruja dalam menyampaikan apa yang disebutkan tentang kronologi kiamat. Huzaifah bin Al-Yamani, Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an pula berkata, demi Allah, sesungguhnya aku manusia yang paling mengetahui setiap fitnah. Dia mengakui dengan begitu jelas, dia meletakkan satu paham kepada kita untuk mengenal satu sosok manusia bernama Huzaifah Al-Yamani, kaitannya, keterikatannya dengan Nabi SAW, iaitulah dengan pengakuan betapa dia mengaku dialah orang yang paling mengetahui setiap fitnah yang terjadi antara aku dan hari kiamat, dan tidak ada bagiku kecuali Rasulullah SAW merahsiakan padaku tentang sesuatu yang tidak diceritakan kepada orang lain selainku. Maksudnya, kata Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, setiap perkara berkaitan dengan hari kiamat, seluruhnya, setubuhnya, sejauh mana perjalanan kronologi itu diceritakan kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Baik dalam terang maupun gelap, Huzaifah Al-Yamani adalah orang yang mengetahui setiap satu perkara dengan tepat dan tetap daripada baginda Nabi SAW. Tetapi Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam satu majlis yang aku ada di dalamnya tentang fitnah. Kata Huzaifah Al-Yamani, Nabi SAW pernah bersabda tentang satu perkara yang aku ada dalam majlis itu, iaitulah perkara tersebut tentang fitnah. Maka Rasulullah SAW bersabda memberikan perincian tentang fitnah. Setiap ibtila, setiap musibah fitnah yang bakal melimpah dan berlaku. Setidaknya apa yang akan berlaku selepas pada kewafatan, apa yang berlaku daripada apa yang Nabi kalamkan dan Nabi sebutkan, fitnah akan bermula di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Kemudian bagaimana ditandakan pula permulaan fitnah itu bila mana cincin baginda Nabi SAW jatuh di dalam telaga Bir Usman, dan kemudian bermulalah langkah demi langkah dialog dan episod-episod fitnah yang senantiasa dileluasakan sejak daripada zaman tersebut sampailah ke hari ini. Dan itu telah pun dimaklumkan oleh baginda Nabi SAW secara terus dan juga direct kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Di antaranya ada tiga, kata Huzaifah, iaitulah fitnah seperti angin panas. Yang keduanya ada fitnah yang kecil, dan yang ketiga adalah fitnah yang besar. Huzaifah kemudian berkata, semua golongan itu pergi selain aku. Dalam majlis itu, aku sempat dengar tiga perincian tentang fitnah, dan daripada sekian ramai yang duk ada, ramai dah pakat balik, yang tinggal cuma aku, aku saja. Dan sebab itu, bila disebutkan oleh Dr. Sufwabil betapa pentingnya untuk kita mengenal karakter, perwarakan dan perwatakan para sahabat dalam kita nak menilai kedudukan satu-satu hadis, apakah efek, apakah impak dia dalam penerimaan, pemfatwaan, penistidlalan ataupun pendalilan, bila mana kita nak menggunakan setiap daripada hadis tersebut untuk kita cernakan kepada masyarakat umat. Dia bukan hanya melihat pada kedudukan riwayat itu semata-mata, tetapi juga ahli itu, ahli hadis, apa ni, marijal, rijalul hadis yang ada dalam periwayatan sanad tersebut. Dan begitu jugalah, bukan takat Huzaifah Al-Yamani, kita kena kenal sosok tubuh manusia yang digelarkan sebagai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Siapakah itu Abu Hurairah radhiyallahu an? Apakah siapakah Sayyidina Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, supaya kita tahu betapa kedudukan para sahabat ini mewakili karakteristik yang membawa pemahaman berkenaan hadis yang boleh kita cernakan mengikut kedudukan dan juga potensi mereka. Dan begitu juga kata Dr. Suhabil, betapa Nabi, bahawa Nabi telah menceritakan kepada umatnya segala yang akan terjadi. Semua benda berkaitan dengan kiamat telah Nabi ceritakan, tak ada satu pun yang rahsia. Yang ini juga kita bawakan dalam mandat faham kita pada perkongsian kitab Tanda Kiamat, iaitu tanda kecil, tanda besar ini, iaitu kena keluar daripada stigma, kena keluar daripada mindset yang duk merasa ataupun yang duk faham, kata memegang satu pemahaman, kata Nabi SAW tidak menyampaikan keseluruhan. Tidak, sifat Nabi adalah tabligh, menyampaikan semua benda.
Sebab tu ketika mana peristiwa Isra al-Mi'raj, Nabi SAW menyampaikan keseluruhan. Tinggal lagi orang yang mendengar itu, sama ada dia nak percaya ataupun tidak, dia nak faham ataupun tidak, itu bukan urusan yang perlu untuk diselesaikan pada waktu itu. Cuma sifat Nabi adalah menyampaikan. Dan ini juga yang kita bawakan dalam usaha kita untuk kita serah tunjuk kepada tuan-tuan, betapa kalau kita compare dengan pemahaman yang dibawa oleh kelompok orientalis, mereka selalu dan pastinya akan gunakan kalimah ramalan. Nabi adalah semua benda ini adalah ramalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kata tidak, Nabi bukan peramal. Yang mengatakan Nabi peramal adalah orang yang menentang Nabi sejak daripada zaman awal dakwah Nabi, baik waktu sirriyah ataupun dalam waktu terang. Itulah orang-orang yang menentang, Abu Jahal, Abu Lahab. Begitu jugalah kelompok yang tidak mahu menerima beriman, dan mereka mengatakan Nabi adalah peramal. Tiba-tiba selepas 1000 tahun, 1498 tahun, kita kata Nabi juga adalah satu orang peramal. Jadi dia punya apa nama, jalinan mata rantai faham itu sudah mula terkeluar daripada dia punya track dia tu. Oleh kerana itu banyak hadis yang menyebutkan tanda-tanda kiamat dan diriwayatkan dengan pelbagai lafaz daripada sahabat. Itu perbahasan yang keempat. Perbahasan kelima yang sedikit kita nak masukkan kepada tuan-tuan pada malam ini, sedikit panjang tetapi insyaAllah kita dapat selesaikan. Muka surat 42, iaitulah pada tajuk mengetahui hari kiamat. Pengetahuan tentang hari kiamat itu mutlak, ia adalah perkara ghaib yang tidak dapat diketahui melainkan Allah Azza wa Jalla wa'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran, antaranya dimuatkan oleh Dr. Yusuf Wabil, dapatan daripada Surah Al-A'raf ayat 187, Surah Al-Ahzab ayat 63, Surah An-Nazi'at ayat 42 hingga 44. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman antaranya dalam Surah Al-A'raf, yas'alunaka 'anil sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la tujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepada kamu tentang as-sa'ah, iaitu tentang kiamat, bilakah terjadinya. Qul, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu indallah, ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu datangnya selain dia. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu selain dengan tiba-tiba. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu la ta'tikum illa baghtata. Tidak akan datang kiamat itu melainkan dia akan main dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Qul, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu berada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan kepada manusia bahawa pengetahuan kiamat itu hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui datangnya kiamat, baik makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Allah Subhanahu wa Taala firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat 63, yas'alukannasu 'anil sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Kemudian dalam surah An-Nazi'at ayat 42 hingga 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil sa'ah ayyana mursaha fima anta min zikraha illa rabbika muntahaha. Orang-orang kafir bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang hari berbangkit, bilakah terjadinya, siapakah kamu, maka dapat menyebutkan waktunya itu. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Oleh kerana itu ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW mata sa'ah, maka Nabi SAW menjawab, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Nabi jawab dekat Malaikat Jibril begitu. Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui bilakah terjadinya hari kiamat. Bahkan bukan takat Malaikat Jibril, bukan takat Nabi Muhammad SAW, begitu juga Nabi Isa AS juga tidak mengetahui bila terjadinya hari kiamat. Padahal turunnya Nabi Isa AS itu sudah berada pada kedudukan mercu, tanda dekatnya dengan berlakunya kiamat. Dan itu pula termasuk dalam tanda-tanda besar. Nabi Isa pun tidak mengetahui bilakah berlakunya hari kiamat.
Satu riwayat disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa tentang Isra wal Mi'raj. Aku telah bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Musa dan juga Isa alaihi wasallam ketika aku diisrakan, kata Nabi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka membicarakan masalah kiamat. Mereka menyerahkan masalahnya dalam perbincangan tersebut kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Lalu Khalilullah Nabi Allah Ibrahim AS menjawab, La adri, aku tidak tahu, saya tidak tahu. Kemudian mereka menyerahkan pula kepada Nabi Musa AS. Baginda Nabi Musa AS juga menjawab, aku tidak mengetahuinya. Kemudian dikembalikan pula kepada Nabi Isa dalam perbincangan itu. Baginda Nabi Isa juga menjawab, adapun kepastiannya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan Tuhanku memperlihatkan kepadaku bahawa Dajjal akan keluar. Baginda juga berkata, dan saya membawa 2 potong dahan. Dan aku pada waktu itu membawa 2 batang kayu. Maka jika Dajjal melihatku, kata Nabi Isa, dia hancur leleh seperti timah. Rasulullah SAW bersabda, maka Allah akan membinasakannya. Nak beritahu, kata melelehnya seperti timah itu Dajjal adalah dikhanakan oleh kudrah Allah Azza wa Jalla wa'ala. Bukanlah dikhanakan tongkat itu, bukanlah dikhanakan pertemuan itu, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang disebut ulul azmi, yang disebutkan daripada kelompok nabi-nabi yang disebutkan tadi, daripada para rasul itu tidak mengetahui bila kiamat terjadi. Malaikat tak tahu, Nabi Muhammad tak tahu. 3 rasul yang diangkat sebagai rasul ulul azmi juga tidak mengetahui. Imam Muslim pula meriwayatkan daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sebulan sebelum baginda Nabi SAW wafat, engkau bertanya kepadaku tentang kiamat. Kata Nabi SAW kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, pengetahuan kiamat itu hanya bagi Allah, dan aku bersumpah demi Allah, tidak ada di atas bumi manusia yang masih hidup setelah 100 tahun lagi yang sekarang ia masih hidup. Maksudnya sampai 100 tahun lepas pada Nabi masih hidup waktu tu pun, tak ada siapa pun yang boleh tahu bilakah berlakunya hari kiamat. Hadis ini menghilangkan dugaan kemungkinan Nabi SAW mengetahui datangnya hari kiamat setelah ditanya Jibril tentang kiamat itu. Perbahasan berkenaan hadis Jibril begitu panjang kerana ditutup dengan kalimah mata sa'ah. Kemudian Nabi membalas balik dengan menyatakan, orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada yang ditanya. Kemudian disambungkan lagi oleh Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, apakah isyaratnya. Maka Nabi SAW menyatakan pada hadis yang disebutkan betapa nanti akan berlakunya tanda-tanda kiamat. Antara yang dibawakan ke depan adalah seorang ibu melahirkan tuan. Kemudian disebutkan juga yatatawwiluna al-bunyan, kisah berkenaan orang yang miskin, tak ada apa harta, pakaian tak ada, kasut pun tak ada, kerja gembala kambing, tetapi mereka akan duduk pada satu ketika menjadi orang yang meninggi-ninggikan bangunan, yang disebut dalam bahasa kita pencakar langit. Pencakar langit, ironi dia adalah perkataan yang telah lama disebut, tetapi kalau kita tengok daripada bawah tak nampak sangat cakaran tu. Tapi bila mana diambil gambar daripada tempat tinggi, bila mana tengok daripada awan, baru kita tahu rupanya memang bangunan tu bentuk dia, kedudukannya memang macam mencakar langit. Sebab setiap bangunan tinggi dia kena letak benda tajam atas dia supaya menjadi apa yang disebutkan apa nama konduktif, bukan konduktif, hak yang elektrik macam tu kan, kilat macam tu. So dia kena letak benda tajam. Bila ambil gambar atas, awan dah mai dekat kemuncak, kita akan nampak memang betul macam kena cakap. Imam Ibn Kathir, Abu Firda bin Ismail berkata, satu penulis dan pengarang kitab, penyusun kitab Tafsir Quran Al-Azim, Abu Firda bin Ismail Ibn Kathir, inilah Nabi Ummi, penghulu para utusan dan Nabi terakhir, Nabi pembawa rahmat, penerima taubat, Nabi yang diikuti dan yang mengumpulkan manusia pada hari kiamat, sebagaimana dalam hadis sahih daripada Anas dan juga Sahal ibn Sa'id radhiyallahu anhuma, saya diutus dan kiamat seperti 2 perkara ini. Lalu baginda Nabi menghimpunkan jari telunjuk dan jari tengahnya, dan bersama dengan ini semua Allah telah memerintahkan untuk mengembalikan masalah kiamat ini kepada Allah apabila baginda ditanya tentang hari kiamat. Secara tuntasnya memang Nabi sebut para sahabat berkenaan dengan urusan berlakunya kiamat,
berada dalam genggam takluk jajah takbir mutlak Allah Azza wa Jalla wa'ala, tanpa ada sesiapa pun di kalangan makhluk Allah yang mengetahui bilakah dan bilakah waktu tibanya kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 187, qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Barang siapa yang menyangka bahawa Nabi SAW mengetahui bilakah terjadi kiamat, maka dia adalah orang yang telah dibodohkan dengan keakalan dia, dibodohkan dengan akalnya sendiri. Kerana Al-Quran dan hadis menolak pendapat itu. Disebutkan oleh Dr. Suhwabil, siapa-siapa yang duk merasa Nabi tahu bila berlakunya kiamat, sedangkan itu adalah urusan Allah, bukan tekat kiamat. Begitu juga dengan roh, itu urusan Allah. Begitu juga dengan hujan, itu juga urusan Allah. Bagi orang yang merasakan ataupun menyangkakan ataupun meletakkan pada zan dia betapa Nabi sebenarnya tahu, ia adalah satu orang yang Dr. Yusuf Wabil kata adalah amat bodoh, kerana perkara tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebab itu kita bawakan garapan dalam setiap perkongsian kita, menolak sebarang bentuk yang meletakkan tanda noktah akhir perjalanan bumi ini, secara khusus yang meletakkan kata nanti akan kiamat pada sekian-sekian waktu, kiamat akan berlaku pada tahun ini, kiamat akan berlaku pada tahun sekian-sekian. Kerana ia adalah satu benda yang melangkaui daripada apa yang telah diletakkan dalam Al-Quran. Ibn Qayyim dia berkata adalah satu pendustaan secara terang-terangan bagi orang yang menyangka pada masa ini bahawa dirinya mengetahui perkara tentang kiamat, mengetahui bilakah kiamat. Perkara ini disebabkan dia belum puas dengan penjelasan Rasulullah. Itu poin dia. Orang tu sebab dia tak berpuas hati dengan penjelasan Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata kiamat ini adalah urusan Allah. Jadi sebab dia tak mau benda tu, dia nak asalkan kata dia boleh tahu lagi. Dia nak abang kata dia boleh boleh cari lagi secara teliti. Dalam waktu yang sama, bila kita sebut kata kita lebih teliti, maka kita nak abang kata Nabi SAW tak teliti. Ini adalah satu benda yang mangkak. Begitu juga bila ada orang kata ayat ini tidak difahami oleh para sahabat, yang ini pun satu benda yang tak betul. Ataupun disebutkan lebih teruk, dia kata ayat ini tidak difahami oleh Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah. Yang ni pun adalah satu kebebalan. Dia merasakan dia lebih tahu dengan kajiannya, istiqra' dan sebagainya. Padahal itu tidak, itu adalah tipu daya semata-mata. Sebab itu Ibn Qayyim meletakkan satu asas adalah semua ini berlaku kerana dia tak puas hati dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebab tu bila kita sebut dah itu, kalau tak puas hati, tidak ada benda yang boleh kita putuskan, melainkan kita kena putuskan fikiran tersebut daripada orang itu. Hatunya seperti mana yang telah qadar diletakkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita tak ikut, maka tidak ada lagi urusan yang kita boleh lakukan dengan orang tersebut. Maka perlu dikatakan kepada orang itu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda dalam kitab, yakni berkenaan dengan Jibril, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Kemudian orang tersebut mengubah erti hadis itu dan dia berkata pula erti hadis itu ialah saya dan kamu mengetahui kiamat. Dia dah buat rancak tuan-tuan. Dia kata Nabi beritahu kepada malaikat Jibril yang tanya tu lebih mengetahui daripada yang ditanya. Dia pihak abang kata yang tu buka buah. Nabi dengan malaikat Jibril ada buka satu keyword dekat situ. Yang ni semua Leonardo, yang ni Da Vinci Code. Dia duk code tau code. Sebab tu dia panggil Da Vinci Code. Duk code tu sampai sudah. Code cendoi. Kan? Tak sejuk pun pakai code. Dia kata ni nak abang apa kat kita? Nak abang kata Nabi dengan malaikat Jibril lepa tahu saja, lepa tak mau bertunjuk dekat situ. Ini adalah satu perkara yang berbahaya. Sebab meletakkan Nabi berada pada satu sifat yang bertentangan dengan tabligh, sedangkan sifat Nabi adalah menyampaikan. Jadi kalau kita sebut kata Nabi adalah mastur, Nabi adalah orang yang menyimpan, Nabi tidak menyerahkan, mengeluarkan, menyampaikan keseluruhannya, maka ia adalah satu pertembungan yang merosakkan. Dan kemudian disebutkan oleh Ibn Qayyim juga dan dipetik oleh Dr. Suhwabil, ini termasuk kebodohan besar dan seburuk-buruk penyimpangan, kelencongan dalam memahami istilah hadis adalah satu perkara yang perlu untuk kita elakkan, kerana tidak semua faham kita adalah sama seperti mana yang nak dipahamkan oleh baginda Nabi SAW. Sebab kita ya, mungkin kita boleh salah faham, tetapi tidak bagi Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Nabi SAW lebih kenal Allah
daripada orang yang berkata kepada orang yang menyangka sebagai orang Arab, dan saya dan kamu mengetahui kiamat, melainkan orang bodoh itu berkata sebenarnya dia mengetahui bahawa dia itu Jibril. Rasulullah SAW membenarkan ucapannya bersabda, demi Allah jiwa aku ada pada kekuasaannya, Jibril tidak datang kepadaku dalam bentuk apapun kecuali yang mengetahuinya selain bentuk ini. Yang ini pun sama juga kan, bila sebut berkenaan dengan kedatangan Jibril kepada Nabi SAW, sebenarnya dia mengetahui bahwasanya itu adalah Jibril, sedangkan Nabi cuma tahu itu adalah Jibril selepas diperintahkan ataupun diwahyukan kepada Nabi itu adalah Jibril. Karena itu Nabi SAW bersabda, demi Allah yang jiwa aku ada dalam genggam takluk Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kekuasaan Allah, Jibril tidak datang kepadaku dalam bentuk apa pun kecuali yang mengetahuinya selain bentuk ini. Nabi kenal malaikat Jibril setelah Allah Ta'ala mewahyukan itu adalah Jibril. Dalam lafaz hadis yang lain, dia tidak menjelma kepadaku selain daripada kesempatan ini, iaitu disebutkan tak pernah Jibril muncul berdepan dengan Nabi melainkan pada dapatan hadis yang diriwayatkan daripada situasi pertemuan antara Nabi SAW dan juga Jibril AS yang dilihat secara jelas daripada 700 periwayat hadis, yang mana Imam An-Nawawi mengambil lafaz daripada Imam daripada Sayyidina Umar Al-Khattab Abu Hafs. Dan disebutkan juga dalam lafaz ini, disebutkan kembalilah kepada orang Arab kampung itu, lalu mereka pergi mencarinya, ternyata tidak menjumpai sesuatu, dan Nabi mengetahui bahawa lelaki itu adalah Jibril setelah beberapa waktu kemudian. Bukanlah masa mai itu Nabi dah tahu. Sebagaimana Umar berkata, aku diam sebentar, kemudian Nabi SAW bersabda, wahai Umar, apakah kamu tahu siapakah orang yang bertanya itu? Jadi untuk sambungan kita akan sambung selepas daripada azan, insyaAllah kembali selepas ini. Semua izin tuan-tuan untuk dilewatkan sedikit waktu pembinaan solat isyak bagi malam ini, bagi saya menghabiskan tajuk yang kita bawakan dalam perkongsian, insyaAllah. Dr. Yusof Abil bawakan nilai timbang tara bila mana kita nak kontra dengan orang yang meletakkan diri dia dalam sangkaan betapa Nabi sebenarnya tahu bilakah berlaku kiamat. Bukan takat dia berhenti dekat Nabi tahu bila berlaku kiamat, tetapi dia rawit, bahasa sini apa dia? Rawit. Dia kait sekali kata Nabi dengan Jibril tahu. Lepas tu kita bagi tahu dekat dia, Nabi pun tak tahu kata itu Jibril, melainkan setelah Nabi suruh para sahabat cek balik siapa lelaki tu. Sampailah kata Sayyidina Umar, aku diam sebentar, kemudian Nabi SAW bertanya pula pada aku, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa orang yang main tanya tu? Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i pula menyebutkan, mereka mengatakan itu adalah Dihyah Al-Kalb, satu orang sahabat yang mana malaikat Jibril pernah muncul dijelmakan dalam keadaan wajah seperti Dihyah, tetapi itu bukan Dihyah, sehinggalah sampai beberapa ketika barulah Nabi diwahyukan, dimaklumkan itu adalah malaikat Jibril AS. Nak abang kata kawan tu ni, orang ni dia mulakan dengan sangka kata Nabi tahu, daripada situ dia akan berlaku rebakan, dia akan berlaku satu penjangkitan kepada paham yang lain pula. Dia kata bukan takat Nabi saja tahu, dia rawit kata malaikat tahu. Nak abang kata dia tahu kata malaikat tahu sebab Nabi tahu itu malaikat. Punggah. Jadi benda tu yang kita sebut, bila mai pada kadar Allah, mai pada kadar Rasulullah, pemahaman macam tu kita kena putuskan daripada ada dengan orang sedemikian. Macam mana kita nak letakkan benda tu? Kena berbalik pada rukun iman yang 6 tu. Tengok pada sifat Allah, tengok pada sifat malaikat, tengok pada sifat kitab, tengok pada sifat Nabi dan Rasul. Bila kita dah pegang sifat Nabi dan Rasul, berdiri pada 4 tunjang utama, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, maka perkara yang benar Nabi, yang amanah Nabi, menyampaikan adalah Nabi. Bila sebut kita menyampaikan, tak ada lah yang disimpan sulit oleh Nabi SAW untuk diberitakan kepada orang. Walaupun kita sebut pada awal berkenaan dengan Hudzaifah Al-Yamani adalah setiausaha sulit Nabi SAW pada kadar tertentu, tetapi nak maklum juga kat kita, sesulit pun perkara itu tetap Nabi bagitahu dekat Hudzaifah Al-Yamani.
Sebagai contoh perbahasan berkenaan dengan senarai nama orang munafik dirahsiakan oleh baginda Nabi SAW, tetapi rahsia dekat situ tu bukan rahsia yang macam kita faham. Nabi tak abak kat siapa tu eh. Nabi tetap juga beritahu dekat sahabat. Yang tu yang kita bawa dalam perbahasan ketiga hari tu, walaupun hadis itu berdiri pada titik hadis ahad, tetapi ia datang daripada Nabi SAW, jalur daripada sahabat yang kibar, sahabat yang besar, maka benda tu juga dijadikan sebagai tunjangan bukti utama dalam pembikinan watak memahami fitnah akhir zaman. Dan kalau kita tak boleh nak duduk dalam kerangka faham macam ni, dan kita pula buka peluang, buka ruang untuk pemikiran seperti ini wujud dalam diri kita yang berdiri hanya pada titik sangka, maka ini akan berlaku enrichment, pengkayaan, pelencongan akidah yang lebih berat. Dan sebab itu kita sebut betapa Ibnu Qayyim meletakkan ini adalah gagasan fikir yang tidak selayaknya boleh ada dalam diri seorang Islam. Tidaklah orang ditanya itu, dia orang ni pula nanti dia akan kata apa? Dia kata, tidaklah orang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Hadis ini meliputi orang yang bertanya dan yang ditanya tentang kiamat. Semua sama-sama tahu. Sama-sama tahu keadaan. Itu baik, ini yang jadi payah lah. Sebab itu disebutkan oleh Dr. Yusuf Wabil. Begitu juga tidak ada ertinya menyebut tanda-tanda kiamat dan memberitahunya kepada orang yang bertanya selama dia mengetahuinya. Apalagi dia tidak bertanya tentang tanda-tandanya. Ha, kalau kita dah pegang kata Nabi dan Malaikat Jibril tahu bila kiamat, makna kata tak payah ada sambungan lah hadis itu bila Malaikat Jibril tanya dekat Nabi apakah apa ni isyarat-isyarat ataupun tanda-tandanya, tak payah duk tanya. Pasal apa nak pulun pergi tanya pula tanda-tanda kiamat? Pasal dua-dua dah tahu dah. Sebab itu kata apa nama Dr. Yusuf Wabil, lebih menghairankan lagi daripada perkara ini adalah satu pendapat daripada Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi setelah menerangkan jawapan dari pertanyaan yang tersebut mengenai hadis berkenaan dengan Jibril. Di kalangan orang ramai juga ada satu hadis yang masyhur bertanya berkata bahawa Nabi SAW tidak menetap dalam kuburnya 1,000 tahun. Dan Imam As-Suyuti berkata, dan saya menjawab bahawa itu adalah batal, tidak ada dasarnya. Dia menyebutkan bahawa dia telah mengarang sebuah karangan berjudul Al-Kash'an Mujawazatil Hadhir Ummah Al-Alf, menyingkap masalah umur umat ini yang lebih daripada 1,000 tahun. Yang di situ, kata Imam Suyuti, dia meletakkan beberapa unjuran. Yang pertama, hadis berkenaan dengan tidak menetap dalam kuburnya 1,000 tahun yang katanya diambil daripada Nabi SAW menunjukkan bahawa umur umat ini lebih daripada 1,000 tahun. Dan kelebihannya itu lebih daripada 500 tahun kerana terdapat keterangan bahawa umur dunia 7,000 tahun dan Nabi diutus di akhir tahun ke 6,000. Kemudian dia menyebutkan hitungan bahawa tidak mungkin umur dunia 1,500 tahun. Kemudian dia menyebut hadis yang dijadikannya pegangan Imam Suyuti dan juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam bab umuril umatil Islam. Dia meletakkan penandaan betapa usia umur manusia yang ditandakan sejak daripada zaman Nabi SAW masih hidup akan berakhir sampai 1,500 tahun. Lalu ni kita dah duduk tahun 1445, betul? 1445 tu bukan waktu Nabi lahir. Kalau nak tengok waktu Nabi lahir, kita kena tambah lagi 1445 campur dengan 53 tahun. Maka dekat situ kita akan dapat 1,497 1,498. Pasal tahun ni 1,445. Jadi balance lagi 2 tahun ya, kalau ikut kalimah apa yang disebutkan oleh Imam Suyuti dan juga Imam Syafi'i. Ini diletakkan kerana pada dasar pada perkiraan waktu umur Nabi SAW berada, Nabi hidup pada waktu tu dunia sudah pun 6,000 tahun. Sebab tu dalam kaedah hadis, bila kita tengokkan dapatan yang ada, akan wujudlah perkiraan daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam, Adam, Idris, Nuh. Nak sampai ke zaman Nabi Nuh alaihissalam, sebagai ulama kata itu adalah 1600 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Kalau kata 1600 itu sebelum Nabi Isa lahir, jadi 1600 campur dengan 2024, nanti kita kena tambah lagi barulah dapat jumlah waktu. Sebab tu dan dalam seterusnya Dr. Yusuf Wabil dia bawakan dapatan lain untuk bagi nampak dia punya kontra tu tebal mana.
Diriwayatkan pula oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir daripada Dhahak Ibnu Zumal Al-Juhani. Dia berkata radhiyallahu an, dia berkata, saya pernah bermimpi lalu saya ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi tersebut. Iaitulah Rasulullah, tiba-tiba saya denganmu ya Rasulullah di atas mimbar, yang mana mimbar tu memiliki 7 tingkat, 7 darajat, sedangkan engkau berada paling atas. Rasulullah SAW berkata, bersabda, adapun mimbar yang kamu mimpikan itu yang memiliki 7 darjat itu, sedangkan aku berada di tempat paling atas, itu memberi maksud kalam betapa dunia ini umurnya 7,000 tahun dan saya di akhir 7,000 tahun itu. Kalau tuan-tuan tengok pada number dia sebutkan yang 51 itu adalah daripada Fatwa Al-Hawi kata Qari Imam Suyuti, boleh nakal daripada kitab Al-Hawi. Dia menyebutkan juga bahawa Al-Baihaqi mengeluarkan hadis itu dalam Dalail dan juga dan Suhail, menyebutkan bahawa hadis itu lemah. Al-Baihaqi mengeluarkan hadis itu daripada Dalail dan Suhail menyebutkan hadis itu daif. Yang ini juga dimuatkan daripada kitab Tarikh Al-Umam Wal-Muluk oleh Abu Ja'far At-Tabari. Kemudian Suhail menyebutkan betapa dia meriwayatkannya dari secara mauquf atas nama Abdullah ibn Abbas. Dia menyatakan betapa Dhahak ibn Zumal Al-Juhani radhiyallahu an telah pun mengambil hadis itu daripada secara mauquf atas Abdullah ibn Abbas daripada sanad sahih. Imam At-Tabari pula mensahihkan hadis ini. Kemudian Imam Suyuti menerangkan bahawa erti sabda Nabi yang dikatakan 7,000 tahun itu, aku ada di akhir tahun 1,000 adalah kebesaran agama dalam tahun ke-7,000, supaya sesuai dengan keadaan bahawa Nabi SAW diutus di akhir tahun 6,000 dan jika diutus di awal tahun 7,000, maka tanda-tanda kiamat besar seperti Dajjal turunnya Nabi Isa AS, muncul matahari dari barat, terjadi sebelum hari ini, jauh sebelum 100 tahun, dan kiamat pasti terjadi ketika telah sempurna bilangan 1,000 tahun. Tetapi ternyata tidak ada satu pun hal tersebut yang telah wujud. Perkara itu menunjukkan bahawa sisa tahun daripada 7,000 itu lebih banyak daripada 300 tahun. Kalau kira balik, jumlah 7,000 tahun itu dah cukup, bahkan dah lebih dah pun daripada 7,000. Dan sebab itu Imam Suyuti berpendapat, meletakkan betapa yang bertentangan dengan penjelasan Al-Quran dan hadis sahih bahawa umur dunia itu tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah. Imam Suyuti letakkan balik bekalan untuk kita ambil maklum betapa usia bumi ini yang ditandakan dengan kehancuran kiamat juga tidak diketahui melainkan Allah Azza wa Jalla wa'ala. Jika kita mengetahui umur dunia, tentu dalam waktu yang sama kita juga mengetahui bila kiamat terjadi. Telah diketahui daripada Quran dan hadis bahawa tidak ada seorang pun yang mengetahui waktu terjadinya kiamat kecuali Allah. Namun kenyataan yang disebutkan itu bahawa kita di awal abad 15 Hijrah, Dajjal belum keluar, Isa belum turun, sedang Imam Suyuti menyebutkan Dajjal keluar pada awal 100 tahun. Begitu juga Nabi Isa AS, kemudian Nabi Isa AS membunuh Dajjal dan menetap di bumi selama 40 tahun. Manusia bertahan hidup selepas matahari terbit dari barat selama 120 tahun dan antara dua tiupan waktunya 40 tahun, dan tentu jumlahnya bila dicampur kira semua akan dapat balik 200 tahun. 40 campur 40 campur 120 dapat balik 200 tahun. Yang ini disebutkan daripada apa yang diambil dari pandang kitab Al-Hawi melalui susunan karang oleh Imam As-Suyuti. Menurut Imam As-Suyuti lagi, andai kata Dajjal sudah keluar sekarang setelah 200 tahun, maka datangnya kiamat adalah setelah 1600 tahun. Jadi kalau Dajjal keluar pula selepas 200 tahun, maka datangnya kiamat adalah setelah 1600 tahun. Dengan demikian nampak jelas kebatilan semua hadis yang menerangkan umur dunia. Ibnu Qayyim berpendapat dalam kitabnya Al-Manar Al-Munif tentang keberadaan hadis palsu tersebut. Antara yang disebutkan Ibnu Qayyim adalah antaranya kontroversi antara hadis dengan ayat Quran yang jelas, seperti hadis ketentuan umur dunia 7,000 tahun. Ini termasuk kebohongan. Dan kata Ibnu Qayyim, jika itu benar, tentu setiap orang tahu bahawa kiamat pasti akan berlaku menjelang 251 tahun. Ibnu Qayyim hidup pada abad ke-8 Hijrah. Dia berkata begitu sudah lama, 8 Hijrah. Bahkan sudah lebih daripada 652 tahun, tetapi dunia masih tetap ada dan belum lenyap. Ibnu Katsir berkata, apa yang tertera dalam kitab Cerita Israiliyat dan ahli kitab tentang batasan ribuan dan ratusan tahun, ramai ulama yang menyalahkan dan sikap itu memang tepat.
dan wujudlah penentangan daripada kalangan ulama untuk menolak sekian banyaknya faham betapa kiamat akan berlaku pada tertentu, pada waktu, masa, tarikh tertentu. Memang terdapat hadis umur dunia itu ibarat sejumaat daripada beberapa jumaat akhirat. Hadis ini sanadnya tidak sahih. Demikian juga sebuah hadis yang menerangkan tentang batasan umur dengan pasti mengenai hari kiamat. Orang tidak mengetahui bila hari kiamat akan terjadi, maka dia juga tidak mengetahui bila munculnya tanda-tanda kiamat. Dia punya kedudukan dia macam tu. Bila dia tahu dah kiamat, tak tahu bila, tapi dia duduk gelut untuk pipikak benda yang boleh jadikan point dia boleh tahu kiamat tu bila. Yang tu bila kita duduk tengok, kalau tengok climate exchange dalam beberapa hari lepas, lepas kata, bukan lepas kata, memang turun lah hujan batu di kawasan sekitar tanah Arab, Al-Ain dan sebagainya, sebesar buah golf, sehingga menjadikan kawasan tersebut dinaiki air. Selepas air tersebut, ais tersebut cair. Dalam waktu yang sama di Qatar, dia punya tahap kepanasan yang melampau. Kita juga terkesan. Yang kita duduk sebut dah dulu berkenaan dengan solar storm. Yang ni, yang duduk jadilah ni panas suaran ataupun julangan suar api matahari yang keluar daripada dia punya kawasan itu memberi kesan impak kepanasan kepada kita. Maka naiklah sampai bulan Mac katanya. Cuma apa pun yang kita sebutkan itu tetap juga berada pada track untuk menuju kepada kiamat, tetapi tidak tahu bila. Jangan duk gelut kata kira-kira oh dia akan habis tahun ni, kira-kira dia akan muncul tahun ni. Tidak, dia bukanlah begitu mudah untuk kita fahamkan situasi itu, dan tidak perlu untuk dipahamkan begitu, kerana ketetapan bagi orang yang beriman telah meletakkan urusan kiamat, ketentuan tarikhnya berada dalam takluk Allah Azza wa Jalla wa'ala. Orang tidak mengetahui bila kiamat terjadi, maka apabila dia juga tidak mengetahui bila munculnya tanda-tanda kiamat. Apabila ada keterangan akan terjadi pada tahun sekian, maka itu tidak benar, kerana tahun hijrah tidak ada pada zaman Nabi, tetapi diciptakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang merupakan hasil ijtihadnya dan dihitung mulai daripada Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Imam Qurtubi berkata bahawa segala yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang fitrah dan peristiwa dunia dan ketetapan tahun terjadinya itu memerlukan jalan riwayat dan sanad yang benar dan meyakinkan seperti waktu terjadinya kiamat, maka tidak ada orang yang mengetahuinya pada tahun bila atau bulan apa. Apa pun terjadinya kiamat pada hari Jumaat itu adalah pada masa terakhir apa yang Allah ciptakan Adam AS. Akan tetapi hari Jumaat yang mana tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Begitu juga ketentuan tanda-tanda zaman, tidak ada yang tahu kecuali Allah yang maha mengetahui. Khalas. Yang itu yang perbahasan yang panjang lah. Kalau kita nak tengok, sebab hari ini antara perkara yang diberikan tumpuan khusus di kalangan masyarakat umum adalah bila mana dia tahu, bukan dia tahu, dia nak dengar benda yang boleh bagi tahu bila berlaku kiamat. Dan itu antara benda yang selalu trigger, selalu memicu kita untuk tarik rapat untuk mengikuti perkara tersebut. Sedangkan hakikatnya yang diberitakan kepada kita cuma satu, iaitulah hari Jumaat. Bila Jumaat tu tahu? Mungkin Jumaat nak main ni. Ada orang kata takkan ke Jumaat ni kot, hal lain tak keluar ni. Sebagai ulama kata berkemungkinan setiap tanda itu boleh keluar dalam masa sehari. Boleh jadi satu setiap tanda tu berlaku dalam masa seminggu. Sebab nanti dimensi masa dan waktu berada dalam ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana yang disebutkan Dajjal keluar sama 40 hari. Yang kata satu hari bersamaan dengan setahun, kemudian berkurang. Itu juga boleh berlaku dalam beberapa detik waktu yang telah Allah Ta'ala letakkan, yang bakal Allah Ta'ala sajikan kepada kita. Sebab tu jangan pernah kita berkeluh kesah bilakah hari kiamat, bilakah berlakunya kiamat. Cuma takat perlu kita tahu, yang penting setiap Jumaat kita main semayang. Ni Jumaat nak panggil main pun bergegak lutut kita duk gerak. Subuh seramai Jumaat, bagus dah lah. Lah ramai dah kan, subuh seramai Jumaat. Masjid Jalan Baru buat lah. Ada masjid dia tak dan ambil subuh seramai Jumaat, dia buat maghrib seramai Jumaat. Okey eh. Subuh seramai Jumaat, dah tahu subuh seramai Jumaat, hampa pi masjid A, subuh seramai Jumaat. Tapi jangan tinggal masjid ni jadi subuh seram. Dia tak seramai. Sana seramai, sini seram. Pasal apa seram? Tinggal imam dengan bilai. Ataupun dia pi masjid ni, dia pi masjid ni, hak nu seramai, yang ni seram, yang nu ser. Tak ada siapa pi tu. Lepas tu kena, ni lah, kena balance, keep on balance benda tu. Dan
satu tindakan yang baik dan juga usaha yang murni yang perlu untuk kita gerakkan dan ledakkan di kalangan masyarakat untuk teruskan usaha tersebut. Dan janganlah buat kerana makhluk, buatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebab setidaknya bala tentera Allah Azza wa Jalla wa Ala yang akan dikemudi oleh Imam Al-Mahdi bersama dengan Nabi Isa AS adalah orang yang membangunkan malam. Karena itu hadis berkenaan turunnya Nabi Isa yang bakal kita kongsikan dengan tuan-tuan nanti adalah pada waktu subuh. Nabi Isa turun pada waktu subuh dan tentera dah bersiap siaga di Masjid Al-Aqsa dengan Imam Al-Mahdi. Nak abang kata apa? Mereka adalah orang yang mendirikan malam. Moga-moga kita ataupun keturunan kita, cucu cicit kita adalah orang yang berada dalam ketetapan itu, insyaAllah. Jadi semoga takat itu dulu, selamat menyambut bulan Ramadan lah untuk bulan depan. Moga Allah Ta'ala berkati bulan Syaban, hentikan setiap permusuhan, masuk ke dalam bulan Ramadan dengan hati yang senang dan lenang, dan kita bersih untuk melakukan setiap amal ibadat tanpa perlu untuk kita cari lagi ruang melakukan pertemuan sesama kita. Karena Allah Ta'ala akan memberikan keampunan, kata Nabi SAW dalam bulan Syaban ni pada satu malam kepada semua hamba dia, kecuali dua orang, kecuali dua jenis, kecuali dua kluster. Kluster yang pertama, kluster yang mensyirikkan Allah, yang tak dapat pengampunan daripada Allah. Pengampunan yang Allah Ta'ala nak bagi ni banyak, besar, begitu hebat, sampai ditakrifkan lagi oleh Nabi SAW sebanyak mana? Sebanyak bulu di badan kambing. Orang jalan baru pernah kira bulu kambing. Yang tak mai tu tengah kira dia tak. Kita kira baru kaki depan, cucu mai tegur, lupa dah, kena kira balik. Banyak, nak abang kata banyak. Tapi sayang, yang pertama yang tak dapat keampunan, orang yang mensyirikkan Allah. Yang kedua, yang ni lebih mengisaukan, iaitulah orang yang bermusuhan. Jadi kalau ada dua kelompok ini, mereka adalah orang yang amat rugi kerana tak dapat pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Moga-moga kita adalah umat Nabi SAW yang penuh dengan kasih sayang, dan kita masuk ke dalam bulan Ramadan insyaAllah dalam keadaan hanya perlu untuk minta maaf pada diri kita saja dengan Allah. Allahumma innaka afu tuhibu afa fa'fu anni. Sedangkan dalam bulan Syaban, kita clearkan untuk mohon maaf dan minta ampun pada semua orang yang kita jumpa dan kita kenal, insyaAllah. Jadi moga-moga takat terlalu berkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada kekasaran dan sebagainya, saya minta maaf banyak pada hujung rambut sampai hujung nyawa. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqawli hadha wa astaghfirullahaladzim walakum wa lisailil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fayafudhal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala.